my vlog. And today, aku sekarang lagi ada di Jogja. Yeay. Kemarin itu di bulan November aku juga ke Jogja. Dan sekarang, kini saatnya aku ke Jogja lagi dan pengen ketemu sama warga Jogja lagi. Dan pastinya guys, buat malam ini spesial banget. Ada grand openingnya Aji Saka nih, usahanya Bang Triswaka. Jadi aku bakalan menyumbangkan beberapa lagu di sana. Dan kita bakalan seru-seruan bareng di sana. Jadi buat warga Jogja, harus banget mampir ke Mano Kopi Jogja. Oke, okay? Dan langsung aja guys, jangan lupa ikutin kegiatan aku terus. Bye! Welcome, and sekarang aku mau latihan dulu di kamar sebelah. Kita mau prepare karena ntar malam aku bakalan perform dan sama musisi lainnya juga. Jangan lupa untuk datang ke Manual Kopi. Oke, okay, bye. Okay guys, and tonight ini malam puncaknya. Dan sekarang kita pengen menuju ke Manual Kopi Malioboro dan kita bakalan seru-seruan di sana guys. Dan masih banyak juga musisi yang bakal tampil, ada Bang Tri, ada Kanagil Maharani, ada Bang Nando, ada Bang Adelani Rambe, terus masih banyak lagi guys. Ini seru banget sih, aku excited banget untuk ketemu mereka guys. Let's go guys, let's go. Sekarang kita sudah jalan guys ke Mano Kopi Malioboro dan ditemani sama tim-tim yang kece ya. Say hi, say hi, Rami, Rami. Hey, guys. Oke. Jadi guys, mungkin sekitaran jam 9 aku bakal perform di Mano Kopi Malioboro dan so very excited actually. Sangat semangat banget lah intinya. Apalagi kan ketemu sama warga-warga Jogja dan masih banyak yang lainnya di sana kan. Kita bakal seru-seruan bareng. Yang pastinya terutama nih, selamat grand opening buat usahanya Bang Triswaka yang namanya Aji Saka Oleh-Oleh. Nah, buat kalian tuh yang kok bisa ke Jogja ya, langsung aja mampir ke Aji Saka Oleh-Oleh, beli oleh-olehnya ya guys, jangan lupa. Oke? Okay? Oke, okay, bye. Oke okay, guys, kita sudah sampai di Mano Kopi Malioboro. Oke, okay, kita langsung aja ke sana dulu guys. Kita pengen samperin dulu. Pengen say hi, say hi. Cipika-cipiki. Terus. Ya, di sini terus nih. Udah buku ingat aku. Aduh. Coba saya dulu. Aku kalau udah masuk pameran kalem. Kalem banget. Oke, kangen aku tuh. Oke guys, kita sudah sampai di store-nya dan aku pengen lihat ada apa aja sih Aji Saka Oleh-Oleh. Langsung aja guys, let's go. Wow, banyak banget guys, ada kayak ini baju-baju khasnya Jogja gitu ya. Wah, ada cakep-cakep banget, terus juga ada makanannya juga, ini steak talas Aji Saka. Nah, jangan lupa dibeli guys, oleh-oleh Jogja. Kita lihat lagi yuk. Ini apa sih biasanya namanya? Ya bro, ini khas Jogja kan? Khas Jawa. Wah, cakep banget guys, serasa pengen beli semua. Oh ini juga, aku selalu pesan ini sih. Ini kayak selendang atau apa gak sih? Apa sih nih? Kayaknya, oh, shawl mini. Cuman ada nuansa-nuansa apa Jawa-Jawaan juga gitu. Oh guys, ini aku rekomendasi banget sih buat kalian untuk beli oleh-oleh Jogja tuh di sini. Bye.
aku dan adikku. Iya, yeah. Kita adik sudah abang banget kan. Kita tadi udah milih-milih banyak banget di sini dan kita bawa oleh-oleh khusus untuk keluarga saya ini ya. Kakak jadi keluarga kamu kan? Nah, iya. Jadi kan gimana nih kita pokoknya? Pokoknya buat kalian jangan lupa ya. Kalau ke Jogja mampir ke Aji Soto oleh-oleh. Hey, what's up man? Kembali lagi bersama saya Zidin Zidan di channel YouTube Zidan Dial. Bukan ya? Oke, buat teman-teman semua, jadi ini adalah backstage panggung menua Malioboro. Sini banyak banget, ada Nabila, aku selaku yang punya ini. Oh, kenalin dulu dong namanya siapa? Kakak dong, ini kan tempat saya. Kenalin nama aku Zidan Takia. Oh, Zidan Takia, udah berubah ya? Iya. Sejak kapan, sejak kapan? Semenjak kita semobil bersama. Hai, aku baru sama Kak Nabila. Kakak sih. Benar tadi kamu kakak. Aku berapa? 2-3. Oh, oke. Iya. Jadi, ya, malam ini ketemu sama Kak Nabila, sama Kakmi juga. Kita bakalan seseruan bareng. Iya, benar. Dan juga selamat grand opening buat usahanya Kak Tri, Aji Saka oleh-oleh. Runtuh ya, lagu runtuh ya.